Assalamualaikum semua dan selamat bertemu kembali, geng. Okey. Untuk video kali ini, projek untuk motor saya ni iaitu LCV1. Kita akan tukar plug coil. Sebelum kita unboxing barang yang kita nak tukar ni, pada korang yang baru terjumpa channel ni, sudi-sudikanlah untuk bantu saya dengan dua klik, iaitu klik button like dan klik button subscribe kat bawah. InsyaAllah akan ada lagi video-video menarik daripada saya. Alright, tanpa membuang masa, let's go. Okey, inilah barang dia yang kita akan tukar. Tada, ini dia guys. Plug coil daripada Espada. Ditulis sini body coil racing Espada. Belakang ni ada tulis body coil racing Espada LC135 new. LC baru ke? Ke ni yang baru? Kau jadot din lo. Okey, kalau tengok daripada segi dia punya fizikal dia ni pun nampak besar. Tapi nanti kita akan buka dulu yang asal, nanti kita compare lah dengan yang Espada punya. So warna dia, packaging dia menarik, biru kuning. Sama dengan motor juga biru kuning, tak tahu lah kenapa suka nak warna biru kuning. Dan tak lupa juga satu lagi barang, iaitu Espada Super 3 Spark Plug. Okey. Ni model dia tulis plug Super 3, kat bawah tu ada tulis untuk LC135 . Okey, apa kelebihannya plug coil racing ni dengan yang standard? Plug coil racing ni dia cuma menguatkan api. Menguatkan api untuk supply pada plug lah. Okey. Tapi ada setengah orang kata kalau pakai plug standard, lama-lama bila dekat high RPM tu, plug standard tu ada effect lah kat plug tu kan. So tu yang standby sekali lah dengan plug yang ni. Tapi dia akan ada kait mengait jugalah dengan apa, main jet dengan carburetor lah. Dia akan ada kait mengait dengan carburetor. Sebab kalau dekat kepala plug ni, kalau dia putih, maksudnya api tu kuat, minyak tu kurang. Kalau hitam, dia sebaliknya lah. Dia bagus, ada keperang-perangan lah. Okay. Alright, jom kita buka. So untuk LCV1 ni, kalau tak nak pening kepala, korang buka inner cover je, yang warna hitam ni, baru dapat akses dia punya plug coil ni. Tak payah nak buka-buka semua. Kalau just nak tukar plug coil, buka inner cover hitam ni je. Okay, sekarang kita akan compare kan . Ni yang asal, yang original. Yang ni adalah Espada punya. Kalau tengok Espada punya, dia punya apa ni dipanggil, wire dalam dia. Ini bahagian wire dalam dia ni. Ya, kamera tak fokus. Ni. Ni bahagian dalam dia. Ni Espada punya. Okey, ni standard punya. Ini Espada punya. Okey, oleh sebab yang ni panjang, so kita akan kerat sikit lah, ikut sama panjang dengan yang standard punya. Salur ni kalau nak pakai balik pun boleh, tak pakai pun boleh . Tapi tak apalah, saya pakai balik je lah. Pasang dekat Espada punya ni. Okey, ini rupa gaya plug yang sebelum ni . Yang sekarang ni lah yang saya pakai. Agak hitam kepala dia ni, tapi still boleh pakai lah. Ni kita nak kena
check dekat carburetor dia lah. Okay, sama ada perlu turunkan main jet ataupun sebaliknya. Agak hitam eh. Okay, kita pakai yang plug yang baru. Okay, packaging ni cantik eh. Kemas lah. Plug dia sampai sebelah, beza atau ni beza kepala dia. Kita pasang sekarang. Okay, sekarang kita nak test pick up motor ni lepas kita pasang coil plug sepada tu dengan plug Super 3 Plus. Kita tengok ada beza tak dengan sebelum ni. Beza tak banyak. Maybe sebab motor ni pun sprocket 1535, berat saya pun 80. Tak ada banyak beza sangat lah. Sedap-sedap lah. Sedap jugalah bila naik bukit ni ada jugalah power sikit kan. Tapi bagi saya dia punya result dia boleh lah, adalah menyumbang sikit dalam 10-15% lah. Okay, tapi kalau nak tahu lagi lanjut, tanya orang yang lebih ada pengalaman bab-bab ni. Okay, ini saya kongsikan apa yang saya rasa kat motor ni. Sebab coil plug ni pun kalau kita tukar yang performance dia cuma just kuatkan api dekat spark plug tu. Boleh lah, tak ada rasa sikit lah. Ok, last lap. Oh, ada kereta. Okey, selesai sudah pemasangan. Kepada korang yang berminat untuk dapatkan barang Espada, terutama plug coil ni, so link ada dekat bahagian description. Okey, video sampai di sini saja. Jangan lupa like, share, komen dan subscribe. See you guys on next video. Bye bye. Assalamualaikum.